Halo everyone, hari ini mendung banget. Ya, hari ini kita mau ke distrik, mau belanja. Terakhir belanja 3 minggu yang lalu. Actually, minggu kemarin kita mau belanja, tapi karena stoknya masih ada, masih cukup buat 1 minggu. Jadi, depending. Akhirnya hari ini kita belanja. Dan ini kita jalan mau nunggu bis. Ya guys, kita gak punya mobil, jadi kita pakai bis. Ini udah gerimis by the way, kita lagi nunggu depan warung. Dan ada suara gereja. Aku pikir ini bel sekolah, tapi ternyata gereja. Sesampainya di distrik, aku ke pasar dan sama aku pergi ke ATM. Kita pencarian, aku udah berani ke pasar sendirian. Dan aku udah ajak ngobrol, tapi aku gak bisa bahasa Rusia. Setiap mereka ngajak ngobrol, aku jawab, ya nipunnya mayo. Lalu aku ke supermarket, gak diin kita ke supermarket. Dan ini kita lagi cobain topi-topi buat persiapan summer, meskipun belum summer ya. Dan aku juga gak mau kalah dong, aku punya banyak topi ini, tapi di Indonesia. Iya, di Indonesia guys, aku lupa bawa. Setelah dari supermarket, lalu kita ke stasiun buat beli tiket bus. Dan ini belanjaan kita lumayan banyak hari ini ya, karena mungkin kita gak bakal belanja lagi 1 bulan ke depan. Setelah suami aku beli tiket, kemudian dia pergi buat beli sesuatu lagi, alat-alat buat gardening gitu. Seperti biasa, aku nunggu bisnya 2 jam dan ini masih jam 12. Aku duduk di antara babushka. Sayang banget aku diajak ngobrol, tapi aku gak ngerti bahasa Rusia. Sesampainya di rumah, aku langsung beresin belanjaan dan makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Jangan bosan. Aku janji besok-besok bakal bikin video yang lebih menarik dan yang lebih panjang durasinya. Ya. See you in the next video, guys. Bye.